Pertama-tama kita tombol menu di dalam remote, kemudian kita hapus ya semua channelnya. Ini diarahkan ke kiri. Nah, ini dihapus. Tadi diarahkan ke kiri. Nah, tombol di dalam remote ya diarahkan ke kiri untuk menghapus semua siarannya. Nah, ini kemudian kita tombol OK. Nah, ini kemudian dimasukkan angka sebagai passwordnya ya, angka 0000 sampai 4 kali, kemudian kita hapus. Nah, ini setelah terhapus kita tombol lagi di dalam remote, kita tombol lagi remote-nya OK. Nah, ini masih satelit. Nah, ini pertama-tama kita hapus dulu semua siarannya. Hapus, tombol OK di dalam remote, kemudian dimasukkan angka 0000 sampai 4 kali, kemudian digeser ya di tombol OK untuk menghapus semua channelnya. Begitu selesai, ini kan sudah masuk dalam daftar satelit ya. Kita tombol lagi di dalam remote-nya, tombol OK. Nah, ini sudah masuk Nmedia. Nmedia kita tombol OK dalam remote supaya ada centangnya. Nah, setelah ini kan transpondernya sudah masuk semua ya. Coba kita tombol set di dalam remote transponder. Nah, ini sudah ada transpondernya. Oke, kita exit kembali, tetap masuk di dalam satelit tadi. Nah, itu di Nmedia sudah ada centangnya. Kita tombol scan di dalam remote, tombol biru. Setelah tombol biru kita tombol OK. Ini satelitnya sudah Nmedia. Nah, terus hanya VTA kita rubah menjadi 3. Nah, ini diarahkan ke bawah lagi, mau di scan ini dirubah menjadi mencari buta saja, barangkali nanti ada transponder baru yang masuk, kita tidak perlu mengisi lagi transpondernya, tinggal mencari buta sudah ada sendiri, sudah mencari sendiri. Diarahkan ke bawah, kita tombol OK ya, mencari ini kita tombol OK. Nah, ini kita tunggu aja sampai selesai. Ini masih nol. Ini program Nmedia terbaru per tanggal berapa ini? Tanggal 22 Juni. Nah, itu sudah mulai. Sudah 23%. Yang terbaru itu lumayan, ada 10 channel TV nasional, RTV, AmTV, Indosiar, SCTV, Trans7, TransTV, Metro atau Kompas tadi itu sudah masuk. AmTV juga sudah ada yang masuk. Semoga secepatnya channelnya kembali lagi seperti semula, atau memang mungkin lebih bagus. Tunggu. Setelah berapa kali ya mengalami gangguan, hanya 4 TV nasional aja jarang masuk, ini sudah alhamdulillah ada 10. Nah, itu transpondernya sudah masuk, masih tetap 12501 43199, sudah masuk 49 channel aja, belum nambah transpondernya, masih tetap 49. Nah, kita
kita coba dicek ya channel-channelnya ada berapa saja. Nah ini RTV sudah masuk kemarin belum, ini Antv masuk kemarin belum, ke bawah lagi RTV ada. Nah, ini Rancucu sudah ada kemarin juga masih belum, sekarang sudah ada SCTV. Net sudah masuk, Trans TV sudah masuk. Nah, Metro tadi ya, bukan Kompas, itu TV One. Semoga secepatnya channel-channelnya yang lain segera menyusul, dan Main Media semoga semakin mantap. Makasih.